Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormat Ketua Pembina Ikatan Keluarga Perantau Paduban Grogol, Pak Parsio, yang kami hormati Ketua KPPG Bapak Sumarwanto. Kemudian para sesepuhan dan seluruh pengurus dan juga anggota IKPPG yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkomunikasi, berjumpa lewat udara pada Zoom meeting pagi hari ini dalam acara pengukuhan pengurus IKPPG periode 2022-2025 dan juga silaturahmi anggota IKPPG dan perantauan Dusun Grogol. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita semua pengikutnya. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Demi lancarnya acara pengukuhan dan silaturahmi pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Mariadi. Disilahkan Pak Mariadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُم سنكم الطرف إليه تجأرون
ثم إذا كشف عنكم إذا فريق منكم بربهم إذا فريق منكم بربهم يشركون أتيناهم فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Bapak Mariadi. Mudah-mudahan yang membacakan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah dan tentunya juga kita semua yang mendengarkannya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, hadirin dimohon berdiri. Berdiri monggo di tempat masing-masing.
monggo Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pelantikan sekaligus pembacaan SK pengurus. Untuk itu kami silakan Bapak Persio selaku Ketua Pembina IKPPG. Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah yang pertama kali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi, bahwa pada pagi yang baik ini kita bisa bersama-sama meskipun kita hanya melalui Zoom. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya melalui Zoom, tidak mengurangi arti dan tujuan kita yang akan kita capai secara bersama-sama. Hari ini kita tentunya maju selangkah lagi dari rencana yang sudah kita rancang 26 Juni yang lalu, ya. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik dan insya Allah dari sini akan kita mulai bagaimana nanti ke depan IKP menjalankan program-program dan kegiatannya sehingga bisa menyelesaikan visi, program dan kegiatan yang sudah kita canangkan tersebut. Mudah-mudahan momen ini menjadi starting point bagi kita untuk mulai berkarya, ya. Banyak hal yang akan kita lakukan, namun demikian tentu saja diperlukan satu momen penting seperti pengesahan pengurus ini sehingga organisasi kita akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Bapak Ibu, yang paling penting yang harus saya ingatkan sebagai pembina bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bergandengan tangan dengan masyarakat dalam upaya kita mewujudkan visi dan misi kita, sehingga satu sama lain tentu saja saling seperti gayung bersambut, dan mudah-mudahan dengan demikian bisa kita merealisasikan program-program yang sudah dirancang pada waktu itu. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu sekelumit yang perlu saya sampaikan sebelum pengesahan pengurus itu perlu kita tekankan bahwa pada akhirnya sukses kita itu akan nampak dari karya nyata yang memang benar-benar kita lakukan. Yang paling penting, apa yang kita lakukan itu bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya berhenti pada slogan dan harapan-harapan tentunya. Ini yang kita harapkan. Kita mengesahkan pengurus, tentu saja sukses kita adalah sukses bersama. Sama yang harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat,
kita sebagai kegiatan-kegiatan yang kita harapkan mempunyai dampak positif di masa depan tentunya. Mungkin kita-kita yang menginisiasi kegiatan ini tidak mungkin mengawal sampai selesai, oleh karena itu kita sepakat bahwa garda terdepan kita adalah anak-anak muda. Kalau yang tua-tua istilahnya Pak Soeharwanto ya hanya tutur-tutur sembur-sembur lah. Pada akhirnya yang akan berperan besar adalah para pemuda. Oleh karena itu kami mengharapkan peran serta dari para pemuda, para generasi milenial ini yang akan menjadi garda terdepan dalam kita mengeksekusi rancangan-rancangan program kita yang telah dimotori oleh Pak Marwanto. Itu sementara, dan selanjutnya kita akan bacakan ya surat keputusan tentang penetapan pengurus Ikatan Keluarga Perantau Padukuhan Grogol periode 2022 sampai dengan 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, mengesahkan pengurus IKPPG periode 2022 sampai 2025 sebagaimana susunan pengurus yang terlampir. Yang kedua, mengamanatkan kepada pengurus IKPPG periode 2022-2025 untuk melaksanakan tugas kepengurusan dengan sebaik-baiknya, dengan keharusan senantiasa berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPPG. Yang ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Juli 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Selanjutnya akan kita bacakan daftar susunan pengurus ya. Yang pertama, nomor satu, Kepala Padukuhan Grogol sebagai pembina, kemudian Parsio sebagai pembina, Suparlan sebagai pembina, Munati sebagai pengawas, Suprianto sebagai pengawas, Sumarwanto sebagai Sumarno sebagai pengawas, Suprianto sebagai pengawas, Sumarwanto sebagai ketua, Minarso sebagai wakil ketua, Wiarto sebagai sekretaris, Sukino sebagai wakil sekretaris, Suharyani sebagai bendahara, Suyati sebagai wakil bendahara, Sumawan sebagai koordinator bidang sosial, Timbul Suhadi sebagai anggota bidang sosial,
supaya sebagai anggota bidang sosial, Suparlan sebagai koordinator bidang usaha, Suratno sebagai anggota bidang usaha, Toto Suryawan A sebagai anggota bidang usaha, Susiarti koordinator bidang dana, Supriyati sebagai anggota bidang dana. Demikian Bapak Ibu sekalian telah kami bacakan SK tentang IKPPG sekaligus dengan susunan pengurusnya. Saya kira itu. Mari kita mulai dengan melakukan upaya-upaya untuk menjalankan kegiatan ini sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan momentum ini menjadi starting point sekali lagi untuk kita maju lebih cepat lagi karena sudah ada pembina, pengurus, dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, dengan telah selesainya pembacaan SK dan pengurus, maka kita nyatakan bahwa resmi ya, kepengurusan ini untuk segera menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya mulai detik ini, mulai saat ini, dan selanjutnya sampai 2025. Kita tandai dengan bukan ketuk palu ya, ketuk tangan saja. Ketuk basmalah aja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Parsio yang sudah melantik pengurus sekaligus membacakan SK pengurus IKPPG selaku ketua pembina. Terima kasih Pak Parsio. Dengan demikian seluruh pengurus sudah resmi sebagai pengurus Ikatan Keluarga Perantau Padukuhan Grogol, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan yang menjadi cita-cita kita bersama bisa kita laksanakan dengan kepengurusan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amanah kita semua. Amin. 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 Amin.